Welcome, welcome, welcome everyone to my channel, The Exotic Gala. Now, this next request is definitely different, but these are epic rap battles. So this one's going to be pretty interesting. Now, it's Battles of Presidency 2024. So I have no idea what to expect, but if this is your request, I want to thank you sincerely. And if you are new, go ahead and crystallize that like button. Subscribe to the channel for more, but let's get right into it. Here we go. Beautiful. I love it. Oh, look at the faces. Epic rap battles of presidency. Anis versus Prabowo versus Ganjar. Begin. Mas Anis, Mas Anis, Mas Ganjar, Mas Ganjar. Sorry ya. Sorry ye. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin, Bapak menang pemilu ini. Kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Mas Ganjar kamu gak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat. Karena tuanku ya rakyat. Jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Ingat siapa yang berjasa. Gak seperti Pak Anies yang mengkhianati Anda. Saya tidak pernah mengkhianati. Tolong ber... Oh my goodness. I mean, I love how that was well orchestrated and it definitely went with the beats. This is something different. I mean, I definitely, I love the humor. I love the get up, but I just, but those beats, I mean, they're so crisp. They're so unlike. Cermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat kanan kiri. Saya juga tinggal tunggu untuk Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu namanya pelanggaran etika. Kita harus introspeksi dan berdoa. Anies Baswedan, Caimin jawabannya. Nomor satu perubahan Indonesia. Anda bicara soal etika mengkhianati saya yang ngusung Bapak jadi gubernur Jakarta. Kamu berani kasih saya nilai 11 dari 100. Saya kasih kamu nilai 2. S1, E2. Bapak gak bisa menangkan tanpa dukungan mereka. Mau saya buka rahasia Kemhan? Gimana sih? Nanti ketahuan lawan. Boneka PDI 2.0 Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng kalah sama wali kota Solo. Panas? Oke gas, oke gas. Tambah 2 torang gas. Waduh, waduh, waduh. Untung saya di tengah. Karena 2 orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak mending pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dululah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3. Menuju Indonesia unggul gerak cepat pasti. Digitalisasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Ketua Penguin siap bekerja keras dari hati. Gak kayak abang dari retorika. Did he just do the shook? He did the shook, didn't he? He did the shook. Oh my goodness. Dan si Maruk bisnis pribadi. Warga Indonesia paling tepat untuk dapat duo gawat langsung sikat coblos cepat. Ganjar Mahfud, wow, wakil yang tepat untuk presiden hebat. Daripada pemimpin dengan partner kacrut. Pak Gemoy, gendong-gendong bocah ingusan. Kencan aja, kamu beban Baswedan. Wakanda nomor, Indonesia forever. Amin aja dulu. Slepet kanan, slepet kiri tanpa ragu. Seluruh umat pasti pilih nomor satu. Pak Mahfud, orang bilang Bapak peluru tak terkendali. Emangnya Bapak masih bisa kalau di bawah PDI? Asal Pak
Mas Gibran, maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Seenggaknya saya gak bawa backingan paman. Ambisimu tinggi, sistem hukum kau tika mati. Selangkangi konstitusi demi lanjutkan dinasti. Duh, saya malah diceramain moral sama copres nomor 1. Padahal Inus upamanya sendiri kan si itu. Kalau gak percaya, tanya aja keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Caimin mundur. SKY. Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan receh, jadi gak usah dijawab. Greenflation. Profesor ngomongin bobroknya hukum Indonesia. Pertanyaan, dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya, Menko Polhukamnya. Saya juga pernah jadi ketua MK, anggota DPR juga. Mas Gibran pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Tapi kok mukanya masih plonga-plongo? Caimin, ayo coba ngomong terus, biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil hobinya digendong? Yang bener aja Mas Anies. Rugi dong. Hah, Mas Ganjar masih di sini. Rakyat juga tahu pemilu sekarang tentang saya dan orang ini. Orang yang apapun masalahnya, solusinya makanan gratis. Karena dia sudah terlalu tua untuk berpikir kritis. Maaf kepada tim 01 dan tim 03 kalau saya terlalu keras. Tapi kalian juga jangan lupa minta maaf sama korban politik identitas dan korban wadas. Pak Jokowi pernah bilang jangan pilih pelanggar HAM, tapi yang digandeng aham, aham. Pilih saya yang cocok 100% daripada udah BB hasilnya 0%. Wow, these rap battles, they get pretty deep. I like that image. Oh my goodness. Gitu aja kok. Sedih, Bung. Saya melihat kondisi negeri ini, di mana saudara dan saudara masih bertengkar dan berkelahi. Kali ini ada 3 kubu yang terpolarisasi. Ada yang suka main selepet, ada yang suka joget-joget, dan ada yang suka nonton. Wah, saya sudah tidak mau menjelaskan lagi. Suharto. Iye kabare, enakan zaman kuto. Jangan sampai negeri bobrok karena kita bentrok. Ayo tingkatkan, kita bangun Indonesia agar kembali menjadi macan Asia. Anak-anak muda, janganlah kalian berantem. Pesawat terguncang-guncang, tetap harus santai kalem. Fokuslah ke inovasi teknologi aviasi. Ayo industri mandiri, produk kita merah putih ya. Makin tinggi ilmu, makin besar rasa toleransinya. Lebih jauh melihat Indonesia ke depan di dalam hatinya. Padamkan apinya, jangan kaya kebakaran jenggot. Sepatasnya lebih besar toleransinya kalian bertiga. Gitu aja kok repot. Permisi. Saya akan potong percakapan pria-pria. Presiden wanita pertama di Indonesia juga mau bicara. Anies, Prabowo, Ganjar, kalian kan pria sukses toh. Coba kalian gak berantem, negara pasti beres loh. Pemilu ini jangan diisi dengan kebencian, isi dengan yang positif, bikin lagu atau lukisan. Di kesempatan ini saya mau titip pesan, baliho di jalanan tolong jangan kebanyakan. Saya tidak sabar melihat siapa penerus saya. Siapapun itu ya tidak tahu kok tanya saya. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semua dilakukan untuk Indonesia Raya. Maka ingatlah saudara-saudara, jagalah kesatuan bangsa. Yang lebih penting lagi, jagalah kesatuan keluarga Anda. Karena itu lebih rentan hancur gara-gara bude Anda penyebar hoax. Pakde Anda korban buzzer. Keluarlah dari grup WhatsApp keluarga. Tidak durhaka, tidak durhaka. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga Anda bubar. Keluar, Bung. Keluar. Bung, stay in karakter, Bung. Siapapun presidennya, kalian yang menentukan. Merdeka! Who won? You decide! 14th of February 2024! Thank you, Nice Peter and Epic Lloyd from Epic Rap Battles of History! Jangan Lopus! The director, the creator, the actors, they all did amazing.
even though this is like rap battles are typically to diss and really put down one another, I saw more humor and fun in this versus like insult. But epic rap battles in this situation, it just seems like it's more fun and games. Nothing to be taken too seriously or insulted or offended, but we definitely have our own perspective. So, but comment down below, who would you say won in your opinion? Who do you think really took it home? But I want to thank you guys for this request. And until the next video, always continue to keep learning and loving together. Until the next video, stay safe and good night.